Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya GS18 yang membahas tentang perkelincian. Kali ini saya akan mereview produk jualan saya, yaitu kelinci jenis rek. Ini pejantan rek usia 1 tahun lebih, ada 3 ekor, berat 2,7-2,5, warnanya broken black 2 ekor, black otter 1 ekor. Ini contohnya, ini black otter usia sudah 1 tahun lebih. Dan ini sapihan umur 4 bulan, ada banyak. Ini sepasang yang putih seperti Californian itu betina, yang black otter jantannya usia 4 bulan. Yang minat silahkan merapat ke rumah, tidak bisa COD langsung saja ke rumah saya di Dukuh Tegalombo, Kecamatan Kauman. Kabupaten Ponorogo. Maksudnya Dukuh Karangmojo, Desa Tegalombo, Kecamatan Kauman, Ponorogo. Nah, ini sepasang black otter usia sama 4 bulan lebih, bonus 1 ekor jantan usia 4 bulan, minus matanya tidak bisa melihat satu. Buka harga 250, bonus 1 ekor broken back itu. Siapa yang minat buruan hubungi di Facebook saya Fahru Sofa, atau nanti saya cantumkan nomor di akhir video. Barangkali ada yang minat, langsung saja datang ke rumah bosku. Kelincinya ginuk-ginuk, pakannya pelet, hijauan juga mau, dijamin tidak kecewa. Silahkan datang ke rumah, pantau biar marem. Yang ini anaan usia 25 hari dari pejantan rek lokal, ada 5 ekor bosku. Warnanya juga bagus-bagus, barangkali ada yang minat silahkan. Coklat broken coco 2 ekor, black otter 1 ekor, popilon 1 ekor. Silahkan bosku merapat di Desa Tegalombo, Kecamatan Kauman, Ponorogo. Ginuk-ginuk sekali bosku kuncinya, dijamin super. Barangkali ada yang minat, silahkan datang bosku. Ini kelinci rek BC dari pejantan pure,
pure full pedigree dari tempatnya Bu Wartini ngebel. Pejantannya ini pure broken black. Beranak 7 ekor yang selamat 4 ekor. Semoga lulus. Lulus seleksi alam. Anakannya juga bagus-bagus bosku. Senior pack usia 4 hari dari pejantan rek BC pure full pedigree. Silahkan bosku, barangkali banyak yang minat, silahkan langsung saja ke tempat saya di Dukuh Karangrejo, Desa Tegalombo, Kecamatan Kauman, Ponorogo. Cukup sekian video dari saya. Semoga menghibur, semoga tidak membuat masalah, semoga berkah dan menjadi sedikit. Semoga bermanfaat. Silahkan kita lihat bumi nomor berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaikum. Salam pasal kurban.